Iya, nggak apa-apa lah. Aku jadi serba salah tahu kalau dibahas masalah foto sama Chelsea di Instagramku itu. Karena sebenarnya itu kan kita lagi ada event voluntary bareng, dan Chelsea memang juga suka acara voluntary. Itu salah satu dari bagian soul-nya dia. Kebetulan di event yang sama kita udah lama nggak ketemu, dan aku kenal Chelsea udah cukup lama, mungkin ada sekitar 10 tahun lebih sebelum dia jadi seorang entertainer seperti sekarang. Well, dia udah seperti adik ya buat saya ya, dan makanya di situ aku tulisnya foto sama adik, karena saya kan anak tunggal, gak pernah punya saudara, terus punya adik secantik dan secharming itu buat saya satu kebanggaan sendiri ya. Tapi gak berpikir sampai ke pasangan segala macam, enggak sih, karena emang dari awal udah konsepnya udah seperti adik. Oh iya, saya masih belum kepengen ke arah nyari buru-buru nyari pasangan sebenarnya, karena aku pengen jalanin natural, santai aja. Aku fokus dulu sama kegiatan aku sehari-hari. Siapa tahu di dalam perjalanan itu aku ketemu pasangan yang sesuai, karena aku sekarang lebih pengen ngikutin kenyamanan yang aku bisa dapat dalam proses pencarian pasangan. Cocok. Iya, netizen bilang cocok kalau foto itu. Ya kalau di foto mah cocok-cocok aja, tapi kan belum tentu kalau bareng reality kan cocok. Ada yang cocok jadi pasangan, ada yang cocok jadi adek, ada yang cocok kan beda-beda gitu. Gak apa-apa kata, kemarin kan sempet netizen agak rame tuh, saya juga kaget. Terus aku WhatsApp ke Chelsea, sorry nih gue takut ganggu, takut-takut nanti ada cowokmu atau gimana marah kan. Oh enggak, gak apa-apa, kok aku baca lucu. Hapus gak nih? Gak usah, katanya kok. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.